السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، مسلمين dan muslimat، حاضرين dan حاضرات، tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur terlebih dahulu kerana dengan izinnya kita dapat untuk meneruskan kuliah dan kelas kita pada malam ini. Menyambung semula perbincangan berhubung dengan at-tadhkirah bi ahwalil mauta wa umuril akhirah, perkara-perkara yang berkaitan dengan urusan kematian, kehidupan di alam barzakh dan juga kebangkitan pada hari akhirat. Sambungan daripada kuliah yang lepas, pada malam ini kita akan bincangkan berhubung dengan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah yang menulis dan menyusun buku kita ini. Beliau membawakan suatu tajuk ataupun topik perbincangan yang menarik, yang saya rasa agak unik, berhubung dengan isu apabila kita dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jal pada hari akhirat nanti. Innakum tuhsyarun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kamu semua ini akan dikumpulkan, dibangkitkan jin dan manusia. Ada satu lagi kelompok yang juga dibangkitkan. Tetapi apa yang mereka akan lalui berbeza dengan apa yang kita akan lalui. Siapakah mereka ini? Golongan yang bagaimana yang akan dibangkitkan esok? Mereka ini akan dikumpulkan. Golongan atau kelompok yang kita akan bincang nak menunjukkan keadilan Allah Azza wa Jal, bagaimana Allah itu akan menghukum dan menghitung dengan penuh kesaksamaan, keadilan. Tidak ada yang akan dizalimi. Setiap daripada manusia ini akan mendapat hak mereka. Golongan yang akan juga mendapat hak, mereka boleh menuntut bela. Golongan atau kelompok itu ialah haiwan, binatang. Jadi apa yang dibincangkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi,
bahawa di antara makhluk yang akan dibangkitkan oleh Allah pada hari akhirat nanti, dikumpulkan, dihimpunkan, dibangkitkan semula, dihidupkan, ialah golongan ataupun kumpulan binatang. Cuma peliknya tuan-tuan, soalan yang kita nak timbulkan sebelum kita nak bincang apa dalil yang dia bawa, ada 2-3 dalil yang dia bawa. Manusia dan jin, golongan ini kita sebut sebagai apa? Kita dengan jin ni kita sebut apa? Mukallaf. Kita ni mukallaf. Mukallaf ni maksudnya kelompok yang ditaklifkan dari sudut hukum syarak. Maksudnya kita ada dosa, pahala, ada perkara yang diwajibkan, perkara yang disuruh, perkara yang dilarang, perkara yang diharamkan. Ia berkaitan dengan diri kita. Sebab itu kita kata taklif. Taklif maksudnya, bahasa Melayu juga digunakan perkataan taklif. Taklif, bebanan syarak ke atas manusia yang cukup syarat. Mukallaf, baligh, berakal, muslim. Yang ni memang kita tak boleh nak elak, wajib. Siapa dia? Pertama, dia muslim. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, aqil. Dia berakal. Bila satu orang ni dia mencukupi, memenuhi syarat-syarat ini, maka dia dikira sebagai mukallaf. Maksud mukallaf ni dia terbeban dengan bebanan syarak. Dia wajib sembahyang, dia wajib puasa, dia wajib menutup aurat, dia tak boleh melakukan perkara yang diharamkan, dia mukallaf. Sebab itu orang-orang yang tidak mukallaf, dia tak termasuk di dalam hukum syarak. Kita nak bagi faham yang ni dulu. Siapa dia yang tak cukup? Umpamanya gila. Orang gila wajib sembahyang tak? Wajib ke tak? Tuan-tuan tengok orang gila yang duduk melilau dalam kangak tu, ajak dia main sembahyang. Dia tahan sembahyang maghrib ke dia? Jom, ikut aku main maghrib. Antara dua ya. Tak dia gila, tuan-tuan gila. Duk tengok dia telanjang, duk wik-wak langkangak. Hei, habis pakai seluar, malu kau orang. Dia tak ada hukum. Pasal tu kita tengok orang gila kan, lambu-lambu besar. Kita kalau nak beli teh air, kita buah dalam plastik hitam. Dia pegang teh air ikat tepi tu, berjalan langkangak buat apa saja. Sebab dia tidak akil. Naqs. Dia kurang akal. Dalam bahasa kita, dia gila lah. Sebab itu, perkataan, perbuatan orang gila itu tidak ada nilai di sisi syarak. Okey. Sebab itu, apabila kita bincang berhubung dengan orang nyanyuk, kita ada bela orang tua-tua di rumah, nyanyuk, umur 90, 90 lebih. Dia tak ingat apa dah, dia nyanyuk. Kan? Orang yang nyanyuk ni, dia tak wajib salat, dia tak wajib puasa. Kalau dia tak puasa pun, tak kena apa hukum ke atas dia. Dia tak sembahyang pun, pasal apa? Pasal akal dia dah hilang. Dia dah tak ingat apa. Nyanyuk. Dah macam orang tak betul. Berak ikut suka, rata ceruk. Maka mereka tak diwajibkan, tak kena.
golongan yang taklif, yang mukallaf ni, yang ada buku, yang malaikat mencatat, menulis dan merakamkan setiap tindak tanduk yang mereka lakukan, mereka itu sama ada manusia ataupun jin. Bila kita bangkit esok, kita akan dibalas dengan apa yang kita buat. Kita akan diberi dengan buku catatan kita. Kita akan dihisap, dihitung, diperiksa, ditimbang melalui titian sirat. Itu manusia dan jin. Tapi binatang ni, pasal dia bangkit? Binatang ni pasal dia bangkit? Yang pertama, memang binatang ni, kalau kita tengok dalil yang dibawa oleh Al-Imam Al-Qurtubi, memang binatang ni akan dibangkitkan semula. Tak kira lah unta ke, apa lagi, harimau ke, apa ke, kambing ke, semua dibangkitkan di padang mahsyar. Tapi persoalan yang ditimbulkan, untuk apa? Untuk apa? Macam selalu saya kata kat tuan-tuan lah. Orang kita ni bagus. Bila dia nak makan, dia akan tengok halal ke haram. Kan? Dia akan tengok roti halal ke haram. Daging halal ke haram. Dia akan cek. Lebih bagus. Terlebih bagus. Dia bukan setakat cek untuk dia. Dia juga cek untuk kucing dia. Rajin. Hantar WhatsApp. Hantar mesej. Dia kata, boleh tak nak beli Friskies? Yang selalu saya cerita kat tuan-tuan tu, memang ada orang tanya. Friskies kat kucing dia. Lah ni ada Siba ke Sabah ke apa. Makanan kucing ni pun sakal lah ni. Saya kata, tak ada masalah beli. Tapi dia kata, orang kata tak boleh ustaz. Apa sebab? Tak ada halal. Siapa nak makan? Kucing ke kita? Kita pun kamu tak ada apa nak pepak, boleh juga nak pepak, tak salah. Mau dengan tak mau eh. Dia dah kucing nak makan. Sejak bila kucing pun ada halal haram ni? Sejak bila kucing bila dia nak makan dia kena tahu halal ke haram ni? Sejak bila? Sejak kerajaan baru ni ke? Sejak tahun 2022 ni ke? Tak. Sebab halal haram ni yang kata hukum syarak, dia hanya kena kepada manusia dan jin. Bahkan binatang ni saya sebut terus ni, dia tidak akan masuk syurga dan dia tak akan masuk neraka. Dan binatang ni dia tak ada buku. Dan kucing tak tahulah, kalau tuan-tuan pasal ada orang kata dia boleh dengar bahasa semut. Saya tak tahulah, tapi saya tak pernah dengar lah kucing pesan ke anak-anak dia, apa mayang elok-elok, oi. Esok jenuh apa nak jawab. Tak ada. Dan barangkali tuan-tuan pun tak pernah pesan kat kucing tuan-tuan. Ni hang keluar esok ni, kalau hang ada berkenan dengan mana-mana perempuan, hang balik mai habaq kita pergi berkira. Hang jangan duk pi buat orang bagi mengandung tak tahu halah. Kan? Itu yang ada penceramah kata, telur ayam tak mandi wajib, telur itik pi mandi wajib. Ini pun satu kamjat juga. Karutnya ada pula binatang kena mandi wajib.
Dia kata kalau telur ayam tu kita masukkan ayam tu kira mandi wajib lah. Cuma kita nak tanya itik niat dah. Benda agama tak suruh kita fikir sampai ke halal haram kucing. Sampai soal seolah-olah kucing pun tertakluk dengan hukum syarak. Dah. Cuma untuk apa mereka dibangkitkan? Yang tu kita nak bincang. Dan saya akan cuba ringkaskan perbincangan yang ada di kalangan para ulama tentang bagaimana bila kita baca dalil-dalil yang ada dan kita memahami bagaimana Tuhan membangkitkan haiwan ini di atas satu tujuan, maka kita akan melihat keadilan Tuhan. Adilnya Tuhan ni sampai dia bangkitkan binatang ni untuk ada satu benda besar yang dia nak bagi. Baik. Di dalam Al-Quran, antara dalil yang dibawa oleh Al-Imam Al-Qurtubi menunjukkan bahawa binatang juga akan dikumpulkan, antaranya apa dia tuan-tuan? Surah At-Takwir ayat number 5. Ini tuan-tuan boleh cross check. Surah At-Takwir ayat nombor 5. Wa idzal wuhushu husyirat. Dan apabila di husyirat, di kalangan para ulama mereka berbeza pandangan tentang maksud husyirat. Tapi kalau kita tengok yang kuatnya, tafsiran yang rajihnya yang dikatakan dengan husyirat iaitu dihimpunkan. Ada yang kata dimatikan, ada yang kata dihimpunkan, dikumpulkan. Sebab itu kalau kita tengok di dalam terjemahan yang ada, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Ini dalil yang pertama. Yang Quran kata, dan apabila al-wuhush, binatang-binatang liar, husyirat, dikumpulkan, dihimpunkan, dibangkitkan. Cuma dia tak sebut untuk apa. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi dia bawa dalil yang kedua dalam surah Al-An'am, dalam surah Al-An'am ayat yang ke-38. Wa ma min dabbah, dan tidak ada binatang-binatang dabbah yang melata di atas muka bumi ini, fil ard, dan tidak ada seseekor pun, min dabbatin, daripada binatang-binatang yang melata, fil ard, wala ta'ir, dan juga burung, yatiru bijanahih, tidak ada mana-mana binatang yang melata di atas muka bumi ini dan burung yang terbang dengan dua sayapnya, illa umamun amthalukum, melainkan mereka itu adalah umat seperti kamu. Ma farratna fil kitab min syai', dan kami tidak melupakan, melalaikan, mencuaikan sesuatu pun di dalam Al-Kitab. Kemudian Quran sambung, thumma ila rabbihim yuhsyarun, dan kemudian kepada Tuhan mereka, mereka dikumpulkan. Tak ada seekor pun binatang yang melata, burung yang terbang di atas langit, makhluk yang melata di atas muka bumi ini, melainkan semuanya akan dihimpunkan. Dalil yang kedua, Al-An'am ayat 38. Kemudian Allah juga menyebut dalam surah Asy-Syura ayat 29 hal yang sama.
Asy-Syura ayat 29. Allah menyatakan, dan di antara tanda-tanda kebesaran, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard, dan di antara tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah ialah ia menciptakan langit dan bumi. Wa ma batha fihima min dabbah. Dia kata apa? Dia kata, dan tidak ada makhluk-makhluk yang melata. Wa huwa ala jam'ihim. Yang ada di atas muka bumi ni dan juga di langit. Yang di langit dan yang di bumi ni, melainkan semuanya akan dikumpulkan. Jadi semua dalil-dalil ni menunjukkan bahawa binatang ni akan dihidupkan, akan dibangkitkan, akan dikumpulkan di padang mahsyar. Untuk apa? Ha, yang tu yang saya bahas awal tadi ni. Untuk apa? Mari kita tengok apa yang disebut oleh para ulama berhubung dengan jawapan untuk apa. Baik. Qala Asy-Syaukani rahimahullah. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, ketika dia mengulas yang kata Quran kata akan dikumpulkan tu, qala Asy-Syaukani, dan telah berkata ia Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, dia kata al-wuhush ma tawahhasha min dawabil bir. Al-wuhush ni binatang-binatang yang melata di atas muka bumi ni. Dia min dawabil bir. Bir ni apa? Pasal tu baris kena betul ni. Kalau beri darat, kalau buri barley, gandum, gandum, buri gandum, beri darat, buri gandum, bir kebaikan, bawah bir kan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bawah kan kebaikan. Kalau kita baca fil barri atas, artinya darat. Fil barri wal bahr, di darat dan di laut. Kalau kita baca burri, artinya gandum. Okey? So kata Al-Imam Asy-Syaukani, binatang-binatang yang melata di atas darat. Wa ma'na husyirat, dia kata wa ma'na husyirat bu'isat. Bu'isat. Ai bu'isat. Apa bu'isat? Dibangkitkan. Artinya binatang-binatang yang hidup melata di atas darat ini akan dibangkitkan. Untuk apa? Hatta yuqtassa li ba'diha min ba'd. Fayuqtassu lil jamma' minal qarna. Allah Ta'ala mengumpulkan binatang-binatang yang melata ni, dihidupkan semula dan dibangkitkan untuk diqisas dan dibalas apa yang dilakukan sesama mereka. Itu je tujuan dia. Allah bangkitkan balik binatang-binatang ni untuk memberi peluang binatang-binatang yang dizalimi, dianiaya, yang dicederakan, yang dibuat buruk oleh binatang lain dan dia tidak ada kemampuan untuk balas. Sekarang ni bangkit. Dulu dia tendang hang, hang tendang dia balik. Dulu dia tanduk hang, lah hang tanduk dia balik. Dulu dia gigit hang, lah hang gigit dia balik. Waktu ya. Lepas daripada tu, Tuhan buat apa? Semua binatang ni jadi tanah hancur. Selesai dia pi tanduk balik hang mai sini, dia
tanduk balik kawan tu, hang mai sini, dia tendang balik kawan tu, semua okey, puas hati. Balas habis dah. Balas selesai. Tendanglah balik. Tumbuk dah balik, tanduk dah balik. Okey. Semua jadi tanah hancur. Tuan-tuan jangan duduk tanya. Depa tak naik titian sirap. Depa nak pergi mana? Yang nak lintas atas titi itu kita. Depa tak pergi naik atas mizan, timbang tengok berat belah mana. Dah. Akhir kepada kehidupan dan kesudahan makhluk yang namanya binatang, semuanya akan menjadi tanah hancur. Seronok tak? Tuan-tuan seronok tak? Tuan, seronok tak jadi binatang eh? Seronok tak? Tuhan tak tanya hang sembahyang ke tak? Duit main mana? Hang mengaji ke tak? Yang tu Tuhan tak tanya. Soalan-soalan itu yang Tuhan tanya, kesihatan dia, umur dia, masa dia, harta dia. Oi, yang tu tuan-tuan, Tuhan tanya kita. Tuhan tak tanya mai sini lembu. Hang mati umur Allah. Dan lah hidup sampai umur 6 tahun. Lepas tu, depa sembelih buat korban. Mayang tak? Hang puasa tak? Masa hang sihat, hang buat apa? Tuhan tak tanya soalan tu kat lembu kerbau. Tuhan tak tanya dekat kambing. Tuhan tak tanya kat binatang. Soalan-soalan itu, dia berhubung dengan kita. Yang membezakan kita dengan binatang itu, pada ni, ibadat ni. Sebab itu tuan-tuan, kata-kata yang masyhur yang disandarkan kepada Hamka, yang disandarkan kepada Hamka ni, dia ada satu perkataan yang dia sebut yang kita selalu duk ulang, kita duk quote perkataan dia. Dia kata apa? Kalau hidup sekadar hidup, kalau hidup sekadar bekerja, kalau hidup sekadar untuk macam hidup ni lah, apa yang kita buat? Kalau hidup sekadar hidup, hidup sekadar makan, hidup sekadar memuaskan nafsu, apa, batin, memuaskan kehendak nafsu kita. Hamka kata lebih kurang dia, bil maknanya, cara fahamnya apa dia. Dia kata apa? Saya tak tahu perkataan binatang apa yang dia guna. Tapi dia kata kalau kerja, kalau hidup sekadar kerja, dia kata lembu juga kerja. Pasal itu hidup ada beza dia. Hidup ni ada nilai yang tak sama dengan haiwan. Kalau mangkit pagi tuan-tuan pergi kerja, balik daripada kerja tuan-tuan memenuhi, pergi kerja beli makan, makan, lepas tu memenuhi nafsu dengan isteri, apa semua takat tu ya. Hamka kata tak bezalah kita dengan haiwan. Pasal tu selalu kita kata yang membezakan kita dengan haiwan apa? Haiwan tak main jemaah. Haiwan tak main kuliah. Dia tak ramai yang melani kuliah Ustaz Mat, ramai. Tapi tak, orang tak apa nak ramai. Lepas tu apa yang ramai? Kebau. Kucing. Ramai duduk depan. Ui, sakat. Kira khamat saya. Kebau main dengar kuliah. Mereka tak ada tuntutan. Bapak kerbau tidak dituntut untuk balik pi mengajak anak bini kerbau. Mari dengar aku nak bagi tahu ni, kuliah maghrib tadi kata apa? Mak kerbau pun panggil anak-anak kerbau, mai dengar, mai dengar. Dah siang tadi hampa kerja teruk dah di bendang, dah hampa kerja teruk dah ni. Ha? Makan rumput pun kenyang dah. Mai dengar pak kita nak bagi baca sirah lagi hampa pakat pilena. Dah.
Sebab itu tuan-tuan, saya mengingatkan diri saya, jika kita menjalani kehidupan keluarga tanpa membawa agama ke dalam keluarga kita, maka tidaklah ada bezanya kita dengan haiwan. Yang membezakan keluarga manusia itu apabila dia meletakkan agama dalam keluarga dia. Kau takkan nak bawa pergi berjalan. Tuan-tuan tengok petang-petang, kucing heret anak dia pergi berjalan rata. Cuma dia tak boleh pergi Penang lah. Dia tak abang anak dia minggu ni, tapi makan asyik kandang. Dah. Tapi kalau nak takkan bawa pergi berjalan, kucing pun pandai bawa pergi berjalan. Maka sebab itu, apabila binatang ini dibangkitkan, عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من شاة القرناء. Sesungguhnya binatang ini akan dibangkitkan oleh Allah. لَتُعَدُّنَّ الْحُقُوقَ, sehingga semua binatang ini akan diberi peluang oleh Allah untuk dia mendapatkan hak dia. لَتُعَدُّنَّ الْحُقُوقَ, sehingga siapa-siapa yang ada problem, dia akan main. Barangkali tuan-tuan, kambing yang tanduk, kambing satu lagi pun tak ingat dah kambing tu, tapi Tuhan akan panggil balik. Kemudian tuan-tuan, Allah Ta'ala akan beri peluang, hatta yuqada lishyati jalha, kepada kambing yang tidak ada tanduk tadi ni, sehingga dia boleh menanduk balik kambing yang ada tanduk. Maksudnya dulu dia nak tanduk tak boleh lah. Lah ni dia hidup balik untuk apa? Untuk Tuhan nak bagi kat dia tanduk, dan Tuhan suruh dia tenduk. Yang tu tujuan dibangkitkan. Sebab itu, kalau kita tengok, tengok kata Nawawi, وَقَدْ وَضَّحَا النَّوَوِيُّ ذَلِكْ فَقَال. Tengok An-Nawawi kata apa? Nawawi kata, bila cerita pasal bangkit semula, dihidupkan semula, dikumpulkan binatang semula ni, kata An-Nawawi, hadha tasrihun bihasyril bahaim yawmal qiyamah wa i'adatiha yawmal qiyamah kama yu'adu ahlut taklif minal adamiyyin كما يعاد الأطفال والمجانين ومن لم تبلغه دعوة. Kata An-Nawawi, sesungguhnya jelas kepada kita hadha tasrih, jelas kepada kita tuan-tuan, bahawa al-bahaim, binatang-binatang, bahimatul an'am, binatang-binatang ini pada hari kiamat dia akan dikumpulkan semula dan dihidupkan semula. Tu Nawawi kata. Nawawi kata binatang ni semua akan dihidupkan balik dan akan dikumpulkan balik. Sebab itu tuan-tuan, apabila kita nak buat satu perkara, kita nak kena fikirlah panjang sikit. Kerana manusia mungkin melupakan kejahatan yang pernah dia buat pada orang, tetapi Tuhan tidak pernah melupakan perbuatan kita pada orang. Kadang-kadang tuan-tuan, saya pun pelik. Sebahagian pihak ni mendakwa dan mengaku mereka ni mengaji tasawuf. Tasawuf ni dia kira cuci hatilah. Kan? Tasawuf tak tasawuf? Kan P. Ramli kata, ingat tak? Aku kenal ni. Di mana kita jumpa tu? Ngaji tasawuf. Ingat. Orang yang mengaji tasawuf ni tu tentang perasaan dia. Patutnya orang yang mengaji tasawuf ni
tentulah hati dia akan lebih bersih daripada hati orang yang tak mengaji tasawuf. Siapa-siapa yang mengaku dia mengaji tasawuf, tasawuf ni ialah tazkiyatun nufus, tarbiyatur ruhiyah. Dia adalah mendidik jiwa, menyucikan jiwa daripada sifat mazmumah kepada mahmudah, daripada akhlak yang buruk kepada akhlak yang baik, daripada bersangka buruk kepada bersangka baik, daripada tutur kata yang kotor kepada tutur kata yang penuh dengan santun dan adab. Itu orang mengaji tasawuf. Ini tasawuf sana, tasawuf sini, tarikat sana, tarikat sini. Tapi bila dia bercakap, kotor. Bila dia bercakap, mencarut. Bahasa dia kasar dan kesat. Perkataan dia kotor. Tuduh, menuduh. Buat muka orang. Lukis. Buh rambut. Buh hidung. Buat mata besar. Buat perut besar. Buat hidung besar. Nampak tak? Dan masyarakat kita menyokong perbuatan-perbuatan yang seumpama dengan ni. Patut kita tak boleh bagi support. Lukis-lukis mempersendakan orang. Dulu lukis buat hidung besar, tu menghina. Kadang-kadang buat ambil muka mufti, buat muka leguleng, buh rambut lah, buat tak elok. Tapi ahli sunnati wal jamaah berakidah asyairah, bermazhab syafi'i, bertasawuf dengan tasawuf Ghazali. Tapi mu tengok keperangan mulut kelaku Allah, wal'iyadu billah. Sebab itu dalam kehidupan ni, kita tak payahlah duduk iklan kita ni orang apa tarikat apa tasawuf apa. Yang penting tu bukan iklan dakwaan tu, tapi amalan tu. Satu orang mungkin tak masuk tarikat, mungkin tak mengaji tasawuf, tapi cakap elok, perkataan terpilih, tutur kata dia, tak kata ke orang, tak lukis ke orang, tak buat apa yang orang tak kata, tak tuduh apa yang orang kata, tak kata. Yang ni lebih tasawuf daripada tasawuf tu. Kan? Kadang-kadang majlis berzikir, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lepas-lepas berzikir, maki. Lepas tu tutup balik dengan zikir. Yang ni tuan-tuan, yang Nabi kata, akan ada satu kelompok yang mereka membaca Al-Quran tetapi tidak keluar daripada kerongkong mereka. Maka sebab itu tuan-tuan, kalaulah An-Nawawi kata, nampak? An-Nawawi kata mereka ini, binatang-binatang ini akan dibangkitkan semula pada hari kiamat, dikumpulkan seperti mana dikumpulkan ahlut taklif, iaitu golongan taklif, minal adamiyin, daripada anak-anak Adam. Maknanya kita lah, maksud binatang esok pun berimpun macam kita berimpun juga. Wa kama yu'adul al-atfal, seperti mana dikumpulkan budak-budak yang mati sebelum baligh, wal majanin, dikumpulkan orang-orang yang gila, wa man lam tablughu da'watun, dan juga mereka yang tidak sampai dakwah kepadanya. Nampak? Semua itu ada alasan dia. Allah Ta'ala akan bangkitkan balik budak-budak. Budak-budak yang mati sebelum baligh, semua masuk syurga. Di atas qaul yang paling kuat. Baik dia mati anak Hindu ke, mati anak apa ke, dia tak baligh, dia masuk syurga. Berdasarkan hadis yang Nabi Ibrahim jaga tu. Tapi Allah Ta'ala akan bangkitkan juga anak-anak ni. Orang gila. Orang yang tak sampai dakwah. Ahlul fatrah. Semua ni bangkit. Semua ni bangkit. Kemudian kita sambung tuan-tuan. Kata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dia kata wa ala hadha tadhaharat dalailul Quran was sunnah. Qala Allah taala wa idzal wuhush hushirat wa idza warada al-lafdh asy-syara' wa lam yamna' min ijra'ihi ala zahirihi 'aqlun wala syar'un
wajaba hamluhu ala zahirihi. Kalau Quran kata dikumpulkan, dihimpunkan, kita pun beriman kata dikumpulkan dan dihimpunkan. Kemudian dia kata apa lagi? Ah, nampak? Ni Nawawi kata ni. Dengar, Nawawi kata. Qala al-ulama'u wa laysa min syartil hasyr wal i'adati fil qiyamah al-mujazatu wal 'iqab wal thawabu wa amma al-qisasu min al-qarna'i lil jalha falaysa huwa qisas at-taklif idza la taklifa 'alayha bal huwa qisas muqabalah. Dia kata bukan syarat benda yang dibangkitkan, dikumpulkan, dihimpunkan mesti ada balasan syurga, neraka, dosa, pahala. Tak. Kalau tuan-tuan tanya, pasal apa pi buk bangkit binatang-binatang ni sedangkan depa ni bukan ada dosa, bukan ada pahala, lah sekali depa bukan nak masuk dalam syurga pun, pi buk bangkit buat apa? Bukan syarat dia. Artinya ada yang dibangkitkan. Kalau tuan-tuan jumpa esok lembu kebau di padang mahsyar, tuan-tuan kena faham, dia tajuk lain. Tajuk dia bukan tajuk buku, tajuk dia bukan tajuk mizan, tajuk dia bukan tajuk hisab. Dia tak kena semua tu. Untuk apa dia dibangkitkan? Nampak? Dia kata wa ammal qisasu minal qarna lil jalha. Adapun dia dibangkitkan untuk diberi peluang dia menebus balah dan menuntut balah di atas apa yang dilakukan oleh yang bertanduk kepada yang tidak bertanduk. Kemudian dia kata ini bukanlah balasan untuk membalas perbuatan amalan manusia. Kita buat baik dapat baik, buat jahat dapat jahat. Binatang tak ada macam tu. Cuma binatang ni apa dia? Dia kata bal huwa qisasul muqabalah. Adapun binatang ini qisas sebagai menuntut bela. Tuan-tuan nampak? Kalau kita nak baca panjang lagi lah. Tetapi tuan-tuan, kesimpulannya, dibangkitkan binatang-binatang ini untuk Tuhan menegakkan keadilan dia, memberi peluang kepada mereka yang dizalimi dan dianiaya untuk mereka membalas walaupun kepada makhluk yang tidak berakal dan tidak ada dosa dan pahala. Kita beli habak dekat kambing. Kalau hang pi tanduk kawan hang, hang jangan duk ingat hang terlepas. Kalaulah kambing yang tak ada amalan, yang tak ada taklif, yang tak ada balasan, yang tak ditimbang, yang tidak dihisap, juga akan diambil tindakan oleh Allah, apatah lagi manusia. Dia nak pi ke situ sebenarnya. Dia nak pi ke situ. Maka sebab itu hadirin mukminin, sebagai orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jal, marilah kita mendengar beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berhubung dengan apa yang kita akan berhadapan apabila kita mengambil dan menganiayai orang. Saya menasihatkan diri saya dan tuan-tuan, kita dengar elok-elok hadis yang Nabi sebut ni. Dan marilah sama-sama kita jadikan prinsip dalam hidup kita, pegangan dalam hidup kita. Kerana kita akan berdepan dengan Tuhan akhirnya. Saya bagi laluan pada azan tu. Sementara tuan-tuan dengar azan, tuan-tuan jawab azan, nanti kita akan tutup. Bagaimana kambing itu dibangkitkan, kita juga akan jawab esok di hadapan Allah. Dan ada beberapa hadis yang Nabi pesan kepada kita sebagai ingatan dan panduan kepada kita. Kita azan dulu, insya-Allah saya sambung selepas daripada azan. Allahu akbar.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an Muhammad Rasulullah. Ashhadu anna Muhammad dalam surah Al-An'am ayat 38 yang kita sebut tadi ni, Ibn Abbas ketika dia menafsir atau dia menghuraikan ayat itu, kata dia apa? Dia kata setiap daripada binatang yang hidup di atas muka bumi ini, kesemuanya akan dikumpulkan. Hatta Al-Dhubab. Apa dia? Dia kata semua makhluk Allah Ta'ala akan himpun. Kita dah baca dalil-dalil tadi. Surah Al-Takwir, Surah Al-Takwir ayat 5. Surah Al-An'am ayat 38. Ibn Abbas kata semua. Tak ada binatang yang terkecuali. Hatta Al-Dhubab. Sehinggalah lalat. Lalat pun Tuhan hidup dan bangkitkan semula. Dan saya telah jelaskan kepada tuan-tuan tujuan apa, apa maksud dan apa matlamat daripada dibangkitkan semula ni untuk apa? Menegakkan qisas. Qisas apa dia? Tuan-tuan duk mengaji fiqh jinayat. Kan dalam Islam kita ada fiqhul ibadat. Lepas tu apa lagi? Fiqhul muamalat. Fiqhul jinayat. Berkaitan dengan jenayah. Di dalam peruntukan hukum Islam, kita ada hudud. Hudud, hudud ni apa? Hukuman yang telah ditetapkan. Had dia, bilangan dia. Orang mencuri, kerak tangan. Orang berzina, rejam atau sebat. Maknanya telah apa? Maktub, telah tertulis. Yang tu dia panggil hudud. Lagi apa dia lagi dalam hukum Islam? Ta'zir. Ta'zir ni apa? Hukum yang tak ada dalam Al-Quran, yang tak ada dalam sunnah, yang para umara ulul amri mereka ijtihad. Ha, itu yang hukum mahkamah ta'zir tu, itu ta'zir. Penjara, denda, penjara dan denda itu
sebahagian orang dia keliru. Potong tangan hukum Islam, rejam hukum Islam, apa dia lagi? Sebat hukum Islam, denda, penjara, semua itu juga hukum Islam. Dia masuk di bawah ta'zir. Ta'zir juga hukum Islam. Di kalangan para khulafa, mereka juga mengamalkan ta'zir. Ijtihad. Buat ni apa hukumannya? Buat ni apa hukumannya? Kan? Okey, baik. Qisas. Apa dia qisas? Yang tuan-tuan duk dengar dalam Quran dia sebut. Hidung dibalah. Qisas apa qisas? Hidung dibalah. Kalau dia, okey, dulu Mike Tyson telah gigit telinga siapa? Oh, orang perempuan silap tanya orang perempuan. Dia gigit siapa? Mike Tyson. Kan dia lawan tumbuk, dia dah gigit telinga kawan tu. Ni. Saya tengok live tu, tercabut Holyfield. Mike Tyson ni dia geram-geram-geram, dia tak boleh tumbuk. Dia gigit telinga Holyfield tu, tercabut cupin. Kalau krisos, kita akan gigit balik telinga Mike Tyson tu. Pasal dia gigit telinga, kita gigit balik telinga. Adil tak? Adil lah. Cuma kita tak bagilah dia pergi gigit. Pasal kalau dia gigit, tentu dia gigit lebih. Kita akan hirih telinga tu. Tuan-tuan boleh bayang, telinga rabik hilang, tinggal sebelah. Telinga dia, tiap-tiap kali dia tengok cermin, telinga dia sebelah tak ada. Dia akan teringat kawan gigit dia. Kawan yang gigit tu, 200 penjara, 200 ringgit dengan 2 malam penjara. Telinga duk elok. Han jaga, aku akan pergi gigit. Sebab itu qisas ialah soal keadilan. Sebab itu orang yang bunuh, dibunuh balas. Kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Diwajibkan kepada kamu untuk qisas. Pasal itu orang yang bunuh orang lain, kita akan jatuhkan hukum bunuh balik. Itu qisas. Hidung dibalas hidung, telinga dibalas telinga, mata dibalas mata. Tu dalam qisas. Kalau tuan-tuan bayangkan, satu orang main tuang asid, buta sebelah mata. Kawan ni kena penjara 5 tahun, keluar tak ada apa. Apa yang kawan ni yang dah rosak mata dia, dah buta ni? Adakah keadilan untuk dia? Mesti dibutakan juga. Itu adil. Maka Tuhan nak qisas. Kalau tanduk, tanduk balik. Ada satu orang dia tanya. Dia kata, ustaz, kalau orang buat naya kat kita, suami kita buat naya kat kita, anak-anak kita buat naya kat kita, derhaka kat kita, kawan-kawan kita buat naya kat kita, adik-beradik kita buat naya kat kita, tapi kita kesian kat mereka, boleh tak kita nak maafkan mereka? Mereka selamat tak di akhirat itu? Kan kadang-kadang isteri-isteri yang kena pukul apa, yang suami tinggal apa, anak-anak yang derhaka kat mak ayah. Mak ayah ni ibulah terutama. Selain daripada ibu tanggang dengan ibu maling kundang, ibu ni tak masuk cerita lah. Maling kundang dengan tanggang ni ibu yang saya ingat dalam filem, ya, tak ada dalam dunia realiti ibu yang minta tak elok. Apakah bila satu orang buat zalim pada kita, kita minta, ya Allah, ampunkan dia, janganlah kau ambil tindakan pada dia, boleh tak? Dia selamat tak? Kita kata bila satu orang halal, satu orang dah maafkan, dia telah selamat. Dalam hutang ibra, dia hutang kita, kita halal kan, dia selamat. Dia maki kita, kita maafkan, dia selamat. Dia kata kat kita, dia buat kat kita, dia ambil hak kita, kita halalkan, dia selamat. Dia selamat. Dan tak betul orang yang ajar, orang yang ajar kata apa? Kita jangan maafkan. Biar dia merangkak cari kita esok di padang mahsyar. Ini bukan sifat orang beriman.
Orang beriman ni saya nak bagi tahu, jiwa kita jiwa besar. Orang beriman dia tak ada dendam. Orang beriman dia tak hidup dengan dendam. Dia tak hidup dengan marah. Dia tak hidup dengan hati dia yang terentak. Dia tak pernah fikir nak balas balik ke orang. Itu orang beriman. Orang kata kat dia, biar pergi. Dia maaf. Tuan-tuan, adalah hal ni kena contohi. Saya selalu sebut, orang agama belum tentu jiwa besar. Kalau dia ceramah kata kat kita, esok hang jaga. Aku pun ada mikrofon juga. Ingat aku tak boleh kata kat hang. Hang jaga. Orang agama kalau orang hantar dekat dia ni, dia kata video ni ustaz. Ustaz ni kata kat ustaz ni. Atau apa? Esok aku pun ada kuliah juga. Aku pun ada ceramah juga. Aku pun pandai juga nak kata balik. Bubuh dalam ceramah. Pasal tu orang agama tak tentu lagi jiwa besar. Tapi dalam sebulan dua ini, saya telah belajar jiwa besar. Hidup dalam keadaan kita tak marah dan kita tak dendam. Kita belajar daripada orang politik. Orang politik telah mengajar kita bagaimana nak jadi pemaaf. Orang politik telah ajar kita macam mana nak jadi jiwa besar. Dulu dia maki aku berkandang, apa dia tak kata kat aku, al-nu'alni. Hari ni aku boleh peluk dia kerana agama ajak bermaaf-maafan. Orang politik kita respect, angkat tabik spring. Tak ada orang yang semulia orang politik lambak ini. Dia bukan gaduh kita nak boleh maaf. Ni berkelahi, berebut jawatan kuasa masjid. Jawatan kuasa masjid berebut. Depa tak pilih aku, pi pilih dia. Mebai dengan kawan tu. 3 tahun nak boleh salam balik. 3 kali raya baru boleh salam makan ketupat sekali. Itu yang kata orang masjid. Tapi orang politik, hari Isnin dia maki kawan tu. Petang Isnin tak ada masuk, Maghrib Selasa dia pi peluk dah. Jiwa besar. Jiwa besar. Ini yang kita, ini tuan-tuan hari ini bila khutbah kata apa? Khutbah kata la tabaghadu, jangan kamu saling benci membenci. La tadabaru, jangan saling bagi belakang membelakangi. Jangan duk paling muka. Apa dia lagi? La khutbah kata apa? La tabaghadu wa la tabadaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan benci membenci, jangan marah memarah, jangan bagi muka paling muka. Kita bila dengar khutbah hari ni, terus kita terbayang muka-muka orang politik kita. Depa dah amal hadis ni awal dah. Tengok. Depa tak ada saling benci-membenci. Depa berkawan, berpadu, bersatu. Sampai satu orang tu tak tahu belah mana dah nak masuk. Hok tu aku masuk dah. Aku main masuk sini pula. Di sana aku tak masuk lagi. Tak apa hang masuk. Duka cita kita tentang apabila orang-orang di bawah pengikut kena ikut pemimpin. Mereka telah contoh contoh pada kita. Mereka telah tunjuk tauladan yang lebih besar. Apa dia? Dalam perjuangan yang lebih besar ialah persaudaraan. Hebat. Kita belajar banyak akhlak-akhlak mulia daripada orang politik. Terima kasih orang politik kerana mengajar kami berjiwa besar. Kami pun lepas ni kalau berkelahi apa, kami akan peluk maaf. Tapi orang agama jangan. Kalau dia berkelahi sekali, dia duk kira nak tenyeh kawan tu. Kan? Dia orang politik. Ha? Baik. Sambung balik. Last. Hadirin mukminin, apa yang boleh kita ambil buat yang kali yang terakhir ni? Ha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita. Nabi kata apa? Ni dalam soal zalim ni. Kita jangan lupa tuan-tuan. Nabi kata wa innakum takhtasimuna ilayya. Sesungguhnya kamu takhtasimuna, berkelahi, berbalah dalam satu urusan, adik-beradik ke, kawan ke, apa ke. Kemudian kamu mengangkat perbalahan dan pertelingkahan itu kepada aku.
bawa mari kih tu mai jumpa Nabi. Wala'alla ba'dakum an yakuna alhan 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 bihujjatihi min ba'di, di antara kamu ni ada yang petah bercakap, pandai berhujah, hebat bersilat lidah, sehingga Nabi kata aku bagi hatta wa aqdi lahu ala nahwi ma asma'. Nabi kata aku dengar dia ni mai, dia bercakap, dia berhujah, dia balas balik apa yang orang kata dekat dia. Aku rasa dia betul, aku pun putuskan hukuman dia berhak dapat dekat dia hak benda tu. Dia orang yang betul. Nabi kata apa? Faman qadaitu lahu min haqq akhihi. Siapa-siapa yang tahu kata aku tersilap, tersalah. Nabi mengaku awal dah. Barangkali dia silap, dia dengar lain, dia tak tahu benda ghaib, dia pi bagi masuk belah kawan tu. Dalam hadis yang lain Nabi kata siapa pi tolong, dia kata hang pandai bercakap sikit, hang tolong pi cakap sat. Dia pi tolong kawan tu. Nabi kata apa? Sesungguhnya aqta'u lahu qit'atan minan nar. Kalau dia rasa aku masuk belah dia, aku bagi hak dia, sebenarnya hak saudara dia, ketahuilah aqta'u lahu qit'atan minan nar, aku telah kat dan potong satu potongan api neraka untuk dia, kerana benda tu bukan hak dia. Taklah pula kawan tu kata dah Nabi bagi, kira aku betul, dah Nabi kata hak aku betul lah, takkan Nabi silap. Dah Nabi habar awal dah aku silap. Tuan-tuan, tu terang Nabi tu. Kita tak boleh kata Nabi bagi kat aku, Nabi kata aku betul, Nabi dengar hujah aku, Nabi kata hujah aku kuat, Nabi kata tak, aku silap. Pasal apa? Pasal hang bercakap pandai. Tapi aku nak habang awal, kalau siapa tahu kata aku silap, dia tahu kata dia berjaya tipu aku, habang siap-siap awal-awal, aku bagi kat dia api neraka, baik dia jangan ambil. Hak. Apa yang saya nak tekankan? Soal hak. Hadirin mukminin, kehidupan ada akhirnya. Hidup, mati. Muda, tua. Sihat, sakit. Quran kata kullu 'alaiha fan. Ni Quran sebut. Setiap yang ada atas muka bumi ni fan. Apa dia tu fan? Fana. Kita tak akan bertarung untuk hidup ni lebih pada kadar yang Tuhan bagi, 60-70 tahun. Siapa-siapa yang ada hak ambil hak orang, terambil hak orang, tertindas, teraniaya hak orang, hendaklah dia falyatahallalahu. Nabi kata hendaklah dia menyelesaikan urusan itu dalam kehidupan dia. Dan tuan-tuan tahu tak, dalam hadis tu kata apabila binatang-binatang ni selesai tanduk habis, pendang habis, gigit habis, semua dah, Tuhan tanya ada lagi tak? Ada lagi mana-mana yang tak dapat hak dia? Binatang kata semua kami puas hati dah, puas hati dah. Tuan-tuan tahu jadi apa? Ha ni, lah ni nak habis tutup kuliah. Kuliah nak habis dah ni. Lepas Tuhan tanya semua dah puas hati dah, semua dah balas balik dah, semua dah ambil hak dia apa? Dah. Kunu turaban, maka jadilah kamu semua tanah. Tuhan kata kat semua ni kunu turaban, semua lembu, kebau, kambing, bapa semua menatang ni, hampa semua jadi tanah. Habis eh? Depa tak ada dah urusan depa. Depa tak ada dah timbang balas apa semua, tak ada dah. Tuan-tuan tahu tak? Orang kafir bila tengok, depa tengok apa yang jadi pada binatang tu, tak ada dah apa semua, depa tak kena dah azab apa semua. Selesai dah urusan depa. Bila Tuhan kata dekat binatang kunu turaban, jadilah hempa tanah, jadilah hempa hancur, musnah jadi tanah,
Orang kapiak kata apa? Orang kapiak bila tengok ni, orang kapiak ni, depa punya cerita panjang lagi ni, depa punya apa? Perjalanan panjang ni, depa kata apa? Ya laitani kuntu turaba. Bisa dengar ayat tu? Ya laitani kuntu turaba. Alangkah eloknya kalau aku juga jadi tanah seperti itu, selamat dan tidak ditanya. Dia kata alangkah eloknya aku jadi binatang, kerana binatang akhirnya dia akan hancur menjadi tanah dan tidak perlu bertanggungjawab di atas apa yang dia buat. Sedangkan manusia akan bertanggungjawab di atas setiap yang dia buat. Ini yang kita belajar daripada tajuk ini. Mudah-mudahan Allah rahmat saya dan tuan-tuan, Allah berkati majlis kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.